Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya buat teman-teman semua, teman-teman subscriber dan teman-teman calon subscriber dimanapun berada ya. Kalau bisa subscribernya dari Sabang sampai ke Merauke. Semoga teman-teman semua hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Amin amin ya robbal alamin. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Kementerian BUMN yang ke-25 teman-teman ya, yang berlokasi di Kampung Tunggal Warga atau di lapangan Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang. Dan kita bisa lihat sendiri ya, kondisi suasana ini masih pagi teman-teman. Masih pukul 6.30, jadi kondisinya masih agak sepi ya, belum banyak peserta yang datang. Dan oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lihat ke dalam ke lokasi lapangan ya. Dan di sini juga sudah cukup mulai ramai ya. Dan bisa dilihat sendiri ya, semua peserta sudah mulai berdatangan. Kita tinggal menunggu arahan dan pemanasan pagi. Biasanya senam dulu, katanya sih ada acara senam ya. Jadi itu teman-teman semua dari tim medis Mas Tuba 1, kita senam sehat dulu, nanti kita akan melaksanakan jalan sehat. Tua Misi juga udah bilang ya, katanya kita harus senam dulu sebelum melaksanakan jalan sehat ya. Jadi kita lihat dulu seberapa banyak pesertanya ya. Wow, mantap mantap. Pesertanya sudah mulai berkumpul ya di tengah lapangan. Dan kita tinggal menunggu arahan dari MC-nya ya. Sudah pada berbaris, tapi mantap mantap, keren keren. Dan oke, sebelum kita melaksanakan jalan sehat, kita akan diberikan sarapan dulu sebentar teman-teman ya. Ini katanya sih mau senam dulu, senam pemanasan. Dan semua peserta juga sudah mulai berbaris dengan rapi ya. Mantap mantap. Yuk gaspol yuk. Wow, luar biasa ya. Sangat-sangat banyak pesertanya ya. Semua ikut menjoget, ikut senam pagi. Keren, keren. Yuk, gaspol yuk. Senam biar sehat ya. Mantap. Semangat nih, Mama Rempong nih. Yang di Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Sofi I, dan juga seluruh peserta karnaval. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali kami informasikan untuk Anda bahwasanya peserta terhebat ini langsung dicicip
tapi persengketaan Anda. Siapakah peserta Limpu Terkepo? Itu akan mendapatkan medali langsung dari Limpu NN. Kemudian juga Limpu peserta. Woi, semangat, semangat. Yo, semangat, semangat. Goyang yuk, Pak. Semangat. Dan oke, teman-teman, sebelum kita menunggu arahan selanjutnya, kita keliling dulu ya. Ini juga sekelompok bapak-bapak yang mengikuti acara Jalan Sehat ini, teman-teman. Dan oke, rupanya acara Jalan Sehat sudah memulai dibuka ya. Dan ini adalah para petinggi-petinggi untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Oke, kita dengarkan instruksi beliau ya. Dan juga pelaksana juga akan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kemudian Olahraga Bapak Dr. Handes Aprijal Indrajaya. Kemudian juga KPWN Operasional Perjaga Supermarket Tiga Ligo dan Satu Bapak Gunawil dan juga Pejabat Tinggi Pratama dan juga Pejabat Administrator Kabupaten Tulang Bawang. Satu, kita akan serahkan kepada Kepala Dinas Kemudian Olahraga untuk bisa membuka jalan sehat kali ini. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2023, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jalan Sehat dalam rangka memperingati 25 tahun Kementerian BUMN secara resmi kami buka. Dan oke, acara resmi Jalan Sehat sudah dibuka ya. Dan kita lihat, sedangkan obornya sudah mulai dibawa. Tujuh kabupaten kota, Tulang Bawang, Krui, Lampung Timur, Lampung Tengah. Dipersilakan kepada seluruh peserta untuk bisa mengikuti Jalan Sehat yang mengikuti. Beli dia, yang juga rutanya sudah diikuti dari beli yang ada di depan. Wow, sangat mantap ya, sangat meriah sekali acaranya. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya semangat ya. Pesertanya juga cukup ramai ya. Peserta Jalan Sehat juga cukup banyak, teman-teman. Ya, semangat, semangat, ya, semangat. Jangan loyo. Dan yang berbaju merah ini ya, ini adalah para petinggi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, teman-teman. Dan saya juga kurang paham ya, dari instansi mana juga saya kurang seberapa paham, teman-teman. Oke, makasih bang. Lari-lari. Dan oke, ini adalah salah satu posko untuk penarikan undian door prize ya, teman-teman. Jadi semua terkoordinir ya, tidak boleh melenceng atau merobos jalan. Dan oke, ini dia yang pembawa obor sudah sampai di lokasi ya, atau di lapangan ataupun sudah memasuki garis finish ya. Ini dia sang pembawa obor, tapi ini sudah mulai masuk di garis finish.
Oke Pak, mantap-mantap Pak. Dan oke, kita lanjut menunggu acara sesi berikutnya ya. Itu teman-teman kita yang lagi antri snack teman-teman. Baik UMN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia dan juga Asuka Jasyando, a member of IFB. Kita mulai dari Bapak Camat Banjar Agung ya. Dipersilakan untuk mohon berkenan kepada Bapak Camat Banjar Agung, Bapak Sutikno, untuk bisa melakukan pengundian 10 kupon pertama. Langsung kita undi. Mohon berkenan Bapak Camat. Dan ini dia Bapak Camat memulai pembukaan undi ya. Dari yang terkecil. Hadiah 10. Oke, dan ternyata hadiah terkecil itu adalah hadiah 10 pertama ya. 10 hadiah pertama berupa payung ya. Payung dari BUMN. Kepada Bapak Camat untuk bisa mengambil sesi tepat di tengah untuk bisa mengambil sesi foto kepada pemenang Door Fresh hari ini. Ibu Desi bisa lihat kamera Ibu. Dan ini juga 10 hadiah kedua ya. Semua juga mendapatkan hadiah sebuah payung ya teman-teman ya. Tulang bawang sehat bersama dengan BUMN. Luar biasa dan selanjutnya peserta hebat kedua merupakan apresiasi. Dan ini adalah hadiah nominasi terhebatnya teman-teman. Saya juga kurang paham ya terhebat atau jogetnya atau senangnya juga saya kurang paham ya. Dan ini dia hadiah berikutnya ya. Ada kompor gas. Oke. Dan payung juga masih ada teman-teman. Ibu bisa diserahkan oleh Kepala KBUMN Bapak Menawir setrika seharga 6 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya BUMN. Dan payung cantik seharga 7 karung triliun. Selamat kepada para pemenang yang hari ini juga mendapatkan apresiasi dari BUMN. Diserahkan langsung oleh Bapak Sutikno selaku Camat Banjar Agung. Lumayan Rp764.000. Selamat kepada mereka yang beruntung hari ini. Dan ini dia adalah acara puncak berdoa. Ya. Acara puncak atau undian Dorpes. Satu sepeda gunung. Dan ini adalah pemenang hadiahnya ya. Satu sepeda gunung. TV 32 inch dan kulkas 2 pintu teman-teman. Dan selamat kepada pemenang sepeda gunung. Diserahkan langsung ke Polsek TV 32 inci. Diserahkan Bapak Supriyono selaku dari Babin Kamping. Marketing Regional 1 Bapak Penawir menyerahkan langsung kulkas 2 pintu sebagai pemenang door prize kita hari ini. Kita siap. Satu. Dan sekian dulu Lintas Kampung kali ini mereview hari ulang tahun Kementerian BUMN yang ke-25 teman-teman ya. Ucapan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Jangan lupa diklik tombol like, komen, dan subscribe-subscribe-nya ya. Agar saya bisa melintas atau mengeksplor dari satu kampung ke kampung yang lain. Salam sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segera bodakan, tentunya.